Okay, hey, what's up guys? Welcome to my video. Jadi pada ruangan community post aku dekat channel aku, aku ada kongsikan dengan korang tentang Honeygain. Untuk Honeygain ni, ramai aku tengok yang dah daftar. Cuma sedikit lah aku nak bagi tahu, aku nak kongsikan di mana Honeygain ni merupakan satu aplikasi yang macam tak make sense sebenarnya. Tapi untuk golongan-golongan yang tahu tentang mining Bitcoin, dia cakap make sense. Tapi untuk orang kebanyakan, dia cakap ini benda mengarut entah apa-apa. Jadi ia adalah sejenis aplikasi yang dia boleh generate income slowly menggunakan data internet kita. Dan nak kata banyak sangat tu tak adalah, 100-100 MB je setiap hari tu, dalam lebih kurang 300 hingga 400 MB. Itu pun katanya bergantung kepada kelajuan. Jadi aku rasa macam, aku pun tak tahu benda ni dia punya asas. Cuma aku nampak macam mining, tapi dia bukan mining Bitcoin lah, dia mining benda lain. Dan benda tu boleh di-convert ke RM, jadi duit, dibayar melalui PayPal ataupun Bitcoin. Kemudian untuk betul tak betul dapat duit tu, aku baru buat, aku baru join saja nak test-test. Kalau korang tengok dekat YouTube, ramai orang yang dah kongsikan daripada luar negara, dalam negara pun ada, dalam Malaysia pun ada. Dia orang kongsikan di mana dia orang dah generate income kat situ, lepas tu dia orang boleh keluarkan duit tu sendiri. Jadi apps ni aku tak adalah nak cakap scam ke tak scam ke. Yang aku tahu, benda ni tak perlu modal, tak perlu duit. Jadi kerja pun tak ada, dia passively mining. Daftar je lah, apa aku nak bising kan. Aku tak ada heran apa, masuk email, biar dia running dekat phone, dah buat tak tahu je. Minggu depan tengok, oh dah naik. Bulan depan tengok, dah naik. Macam tu je guys, dia tak payah nak ada fear sangat. Macam takut, oh ini tipu ni, nanti kena tu, kena ni. Tak adalah, dia cuba dulu lah, cuba dulu. Aku tak kisah kalau korang tak cuba. Tapi kalau benda ni, andai katalah betul peluang, kan rugi kalau korang nak cuba. Dia ni kalau betul-betul, kalau korang jenis tak minat, tak percaya, korang tak ambil tahu, dah tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau korang ada sifat minat, ada minat, lepas tu macam ni boleh go ni, lepas tu korang cakap apa, kau try dulu, nanti kalau okey aku masuk, dah itu dah tak guna. Sebab apa? Peluang dah ada, kepercayaan kau tu dah ada, minat dah ada. Tapi kau kata korang buat dulu lah, nanti aku nak buat, kalau dah okey, kalau betul boleh dapat duit, baru aku buat. Itu dah tak okey. Sebab ini peluang kan, kalau korang jadi orang terawal kan bagus kan. Tapi untuk betul tak betul, bangang tak bangang apps ni, aku tak tahu. Aku cuma kongsikan dekat korang, kalau benda ni legit betul boleh generate income, pakailah, apa risau. Aku tak minta duit korang, aku bagi link tu, daftar je, tak ada masalah. Jadi untuk aku sendiri, kalau benda ni tak legit, aku dah pakai kan 3-6 bulan, 10 bulan, kejap lagi duit tak boleh keluar, macam-macam hal dia cakap tak boleh nak keluar lah ni, aku pun tak kisah. Sebab apa? Dia tak minta duit aku pun, jadi aku biar je lah. Jadi kepada korang yang mungkin rasa nak cuba-cuba, manalah tahu benda ni syok, aku sediakan link dekat ruangan description kat bawah tu. Korang terus daftar dekat situ, korang masuk ke dalam link tu, daftar. Lepas tu benda tu tak habis kat situ, korang kena download dulu aplikasinya. Download aplikasi tu, install dekat phone, tak kira lah iPhone ke Android ke, lepas tu masuk kat PC ke mana-mana. Kemudian korang log in terus kat situ, masuk email korang, password korang. Kalau korang risau sangat kena hack dengan email korang tu kan, pergi buat email baru. Buat email baru senang je, sekejap je. Korang daftar, lepas tu korang just biarkan, biar dia running kat background. Dia akan mining. Tapi aku cakap terus terang lah, nak mining cepat memang tak lah, memang lembab gila. Satu hari nak dapat 2 sen, 3 sen, memang bukan senang, susah oh. Jadi bila korang dah guna tu, korang kena share lah korang punya referral link tu, bagi dekat orang ke member-member yang belum daftar, kasi dia daftar, barulah boleh cepat kan. Jadi betul tak betul apps ni, aku tak cakap betul, aku tak cakap tak betul. Kalau korang nak try, korang try. Kalau dapat, korang untung. Kalau tak dapat, tak rugi apa, duit tak habis, tak guna modal langsung. So guys, kalau korang nak daftar, tengok link dekat description dekat bawah tu. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.